Banyak sekali pesan-pesan kepada kita untuk kegiatan Akbar ini gitu ya, Pekan Olahraga Nasional ini kalau tidak salah saya 30 tahun setelah 30 tahun yang Tribun ya. Beberapa hari yang lalu sudah venue, waktu itu kita 70% sudah persiapan sudah. Nah ini kemarin kita melaksanakan partisipasi, ini kan delegat dari PSSI. Situasi lapangan sudah mencapai 80%. Dan ini hari kita main tenis untuk persiapan panitia. Mungkin kita tinggal 15% lagi clear semua. Selamat tenis dan administrasi. Jadi udah keseluruhan tuh 15% lagi ya. 15% lagi. Mudah-mudahan sampai hari minus 5 sudah clear semua. Okay. Nah, ini pertandingan kan tanggal 5 Agustus nih, Pak. Kendala-kendala yang terjadi ada enggak sih, Pak? Kendala enggak ada. Yang ada sampai saat ini mungkin tim peserta belum kita bisa monitor. Karena belum dapat informasi dari manajer ke panitia. Misalnya masih dua tim yang sudah, mungkin ada 5 atau 6 tim lagi hari ini. Itu maksudnya mendaftar atau bagaimana? Tidak hanya berkomunikasi untuk kedatangan, terus hotel, sampai nanti pertandingan dan pulang. Nah ini Pak, untuk di penyelenggaraan apa sepak bola ini, kita dari Panpel apa sih yang kita harapkan, Pak? Ya, kita mohon dukungan, support masyarakat sepak bola, masyarakat Sumatera Utara. Nah, kita panitia ini bisa berjalan sukses, tidak ada masalah-masalah yang mencederai. Mudah-mudahan apa yang diharapkan Pak Gubernur sebagai ketua panitia bisa kita laksanakan dengan baik, dan arahan dari Pak Arya sebagai PUD Ketua PSSI Sumatera Utara melaksanakan panitia yang terbaik. Jadi tuan rumah yang baik ya? Jadi tuan rumah yang baik. Okay. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.